Bersama kami kita angkat pujian ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Diri di tengah kami ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Ditinggikan dan dipuji. Katakan sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Katakan sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sama kami katakan Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri kami puja, Yesus kami puja. Amin. Dalam Yesus Engkau kami, kami sembah sebagai Raja. Engkau Raja di atas segala Raja. Berdiri. Amin. Di tengah kami. Kau yang tidak pernah membiarkan kami. Ditinggikan.
Engkaulah Allah dan Raja kami yang tidak pernah membiarkan meninggalkan kami. Kau terus beserta dengan kami di tengah masa-masa yang sukar, di masa-masa yang jahat ini, di tengah pandemi COVID-19 yang masih melanda dunia dan Indonesia. Kami jadikan Engkau sebagai Raja kami. Sebagai seorang raja, Engkau memelihara kami. Engkau bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kami. Engkau bertanggung jawab atas logistik kami. Engkau bertanggung jawab atas keamanan kami, kesehatan kami. Terima kasih Tuhan. Oh, sembah dan puji. Sembah dan puji nuhi Tuhan. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi saudara, mari bersama katakan Yesus kami puja. Terima kasih Tuhan. Amen. Kami puja. Saudara, jangan pernah berhenti memuji Yesus. Jangan pernah berhenti bersyukur. Sebab di tengah pandemi COVID-19 ini, saudara, tidak ada hal yang dapat kita lakukan selain kita bersyukur. Jangan bersungut-sungut, saudara. Jangan ngedumel, jangan berkeluh kesah. Kita datang di hadirat Tuhan malam ini. Kita serahkan hidup kita. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan merancangkan masa depan yang baik atas hidupmu dan hidupku. Ini kami Tuhan. Kami datang dalam kerendahan hati. Kami mengucap syukur Tuhan bersama keluargaku. Amin. Sembah dan puji. Sembah dan puji nuhi tatamu. Sembah dan puji nuhi tatamu. Haleluya. Sembah dan puji. Glory be to God. Haleluya. Amin. Yesus Tuhan. Sertai kami. Amen. Di masa-masa yang sukar, di hari-hari yang jahat, di masa pandemi COVID-19, ada banyak orang tidak lagi memiliki hari, tidak lagi boleh memiliki kesehatan. Bahkan ada banyak orang kehilangan hari-hari ini. Kehilangan kesehatan, kehilangan pekerjaan, kehilangan income, kehilangan pelayanan, bahkan kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Tapi kalau kami ada sampai hari ini, karena Tuhan masih mengizinkan kami ada, semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu atas kami. Dan karena itu kami datang di hadapan-Mu. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Tidak dapat kami hitung satu persatu berkat-Mu. Tapi yang pasti di tengah orang kehilangan pekerjaan, kehilangan pelayanan, kehilangan income, tapi kami tidak pernah kehilangan berkat.
Kami tahu bahwa berkat Tuhan selalu dicurahkan atas setiap kami. Kami tidak akan pernah kehilangan iman. Dan kami tidak akan pernah kehilangan Tuhan dalam hidup kami. Amen, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Bersama seluruh subscriber dan seluruh sahabat Galilea dan jemaat GCC, kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Sebelum kami nanti beristirahat di sepanjang malam dalam tidur kami, haleluya. Kami mau datang di hadapan-Mu. Ini mesbah keluarga kami Tuhan. Terima kasih, oh haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Engkau baik, sangat baik. Haleluya. Sembah dan puji penuhi takdamu. Sembah dan puji penuhi takdamu. Sembah dan puji penuhi takdamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Terima kasih Tuhan, di mesbah keluarga ini kami datang kepada-Mu. Kami bawa hidup kami. Pujilah Engkau, firman Tuhan yang akan kami baca. Haleluya. Kiranya ini akan menjadi sesuatu yang akan terus kami lakukan dalam hidup kami. Ya Yesus. Berbicaralah, nyatakan kehendak-Mu. Haleluya. Nyatakan pesan-Mu. Amin. Sehingga setiap jemaat yang hadir, amen, Yesus, yang bersama hamba, bersama kami semua dalam mesbah keluarga ini akan terberkati. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima Haleluya, kasih. Yesus. Di dalam nama Yesus Roh Kudus bekerja. Amen. Urapan Tuhan turun atas setiap kami. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara, sebagaimana di awal tadi saya katakan, satu ayat di dalam 1 Tesalonika pasalnya yang kelima pada ayat yang ke-18 tentunya dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal sebab itulah yang hendak, yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, kalau saudara perhatikan mulai dari ayat 16, bersukacitalah senantiasa, lalu di ayat 17 tetaplah berdoa. Saudara, esensi menjadi seorang Kristen itu dua hal, yaitu bersukacitalah, karena di ayat 16 bersukacitalah, lalu kemudian mengucap syukur dalam segala hal, itu yang kedua. Lalu doa itu apa Pak Pendeta? Doa itu nafas, ya. Jadi kita harus berdoa. Jadi sesulit apapun hidupmu, jangan lupa berdoa. Sesulit apapun kehidupanmu, jangan lupa bernafas. Kalau apabila engkau sudah lupa bernafas, itu artinya engkau sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, karena itu saudara aku yang kekasih, ya, memuji Tuhan dan mengucap syukur, bersuka cita bukan didasarkan pada situasi dan kondisi yang ada di sekitar kita. Ingat itu saudara ya. Jadi jangan kita mengucap syukur hanya karena hal-hal tertentu. Misalnya kita umur panjang, ulang tahun, atau kita dapat berkat rumah baru, ya, atau cucu atau anak, ya. Tetapi dalam segala hal, dalam segala keadaan, kita mengucap syukur. Amin. Jangan bergantung pada situasi dan kondisi di sekitarmu, tetapi bergantung pada Yesus Tuhan. Amin. Itu kehendak Tuhan dalam hidup kita. Justru dengan pujian, dengan mengucap syukur, dengan bersuka cita, kita bisa mengubah situasi dan kondisi di sekitar kita. Amin. Nah, jadi sekali lagi saya mau tegaskan bahwa Tuhan berkehendak kita mengucap syukur. Jadi bagian kita mengucap syukur, ya. Jangan kita bersungut-sungut.
Kita belajar dari bangsa Israel, saudara ya. Ketika Tuhan keluarkan mereka dari tanah perbudakan di Mesir, nanti Tuhan kasih negeri yang berlimpah susu dan madu. Harusnya mereka senang, harusnya mereka mengucap syukur. Iya dong, ya kan? Harusnya mereka bersuka cita, ya. Tetapi apa yang terjadi dalam perjalanan mereka bersungut-sungut. Dikatakan hampir 3 juta orang, ada yang mengatakan begitu, tapi juga ada yang mengatakan ya 2 juta orang yang dikeluarkan itu. Tapi generasi itu yang masuk hanya 2 orang, yaitu Yosua dan Kaleb bersama ya anak-anak yang usia remaja, jadi generasi berikutnya. Kenapa mereka tidak diizinkan masuk semuanya? Karena dalam perjalanan itu mereka banyak bersungut, mereka banyak ngedumel, mereka berkeluh kesah, mereka menyalahkan Tuhan, mereka berontak kepada Tuhan. Mereka tidak lagi mengasihi Tuhan, tidak mencintai Tuhan. Mereka menyembah allah-allah lain. Mungkin juga karena terlalu lama di perjalanan, 40 tahun, saudara. Padahal perjalanan itu hanya 40 hari sebetulnya. Tapi karena mereka bersungut-sungut, mereka tidak mengucap syukur, maka sungutan itu membuat Allah ya menjadikan perjalanan mereka jadi lama. Jadi durasi penderitaan jadi semakin panjang. Nah karena itu saudara, ya kita harus mengucap syukur. 1 tahun lebih sudah kita berada dalam situasi pandemi COVID-19. Tapi biarlah kita tetap mengucap syukur. Sampai kapan ya? Kita tidak tahu, presiden mengatakan tidak bisa diprediksi, WHO juga tidak bisa prediksi kapan. Mungkin selamanya ada COVID ya. Nah kita mau bersahabat dengan COVID, dengan apa? Ya kita mengucap syukur, sebab dengan mengucap syukur, sistem imun dalam tubuh kita akan selalu meningkat, akan selalu baik. Dan karena itu saudara, jika kita ingin melihat hari-hari kita menjadi hari-hari yang lebih baik, maka kita perlu lebih banyak bersyukur. Tidak ada hari baik bagi orang yang suka menggerutu. Demikian tertulis dalam Amsal. Misalnya Amsal pasalnya yang ke-15. Ada Alkitab nggak di situ ya? Ya belum lihat, belum download Alkitab ya. Nanti berikut-berikut baca Alkitab. Amsal 15 ayatnya yang ke-15 dikatakan begini, saudara ya. Dikatakan, hari orang berkesusahan buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Jadi orang yang berkeluh kesah itu buruk semuanya. Jadi Alkitab katakan hari-hari ini jahat, hari-hari ini sukar. Jadi jangan tambah lagi dengan bersungut, tapi kita harus bersyukur. Jangan tambah lagi dengan ngedumel, dengan berkeluh kesah. Maka Alkitab katakan, ya hari orang berkesusahan itu buruk semuanya. Jadi tidak ada hari baik bagi orang yang tidak tahu mengucap syukur. Tetapi dikatakan bahwa orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Jadi pesta itu menunjukkan, menggambarkan kelimpahan. Gak ada pesta yang kekurangan makanan ya. Kita kalau bikin pesta, kita undang 50 kali 2 berarti 100. Tidak mungkin makanan kita siapkan 100. Pasti lebih dari itu, kali 3 atau kali 4. Karena pasti makan ada yang lapar ya, mungkin ada yang bungkus ya, apalagi kalau di Manado ya. Iya, di Manado mesti bungkus. Itu tidak afdol kalau tidak dibungkus. Nah, kalau di Poso itu namanya mangkoni, mangkeni gitu. Bahasa daerah sana mangkoni, mangkeni. Udah makan bawa lagi. Nah, karena itu pesta menunjukkan apa itu? Menunjukkan kelimpahan ya. Tidak ada kekurangan. Nah, orang yang gembira hatinya tidak akan pernah kekurangan. Karena Tuhan Yesus katakan kita harus mengucap syukur ya. Dan di Alkitab katakan bahwa bergembiralah karena Tuhan, maka Dia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Baik saudara,
kita datang kepada Tuhan. Amen. Buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Subscriber Galilea Network. Berkati mereka semua, jumpai mereka Tuhan. Jawab doa-doa mereka. Hamba doa untuk sahabat Galilea dan jemaat GCC. Tuhan berkati rumah tangga mereka semuanya, suami istri, anak-anak, pekerjaan mereka, studi dari anak-anak mereka, pekerjaan usaha dari suami istri. Ekonomi mereka diberkati Tuhan. Jangan biarkan kami dalam kesusahan. Jangan biarkan kami dalam kekurangan. Sebab Engkau datang supaya kami hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau baik, sungguh baik, sangat baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak saudara tetap nyatakan syukurmu kepada Tuhan. Syukurku buat hari yang
Kami Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Terima kasih kalau sepanjang hari Engkau telah menolong kami, menyertai kami. Kalau sepanjang hari kami boleh beraktivitas, ada yang berhasil, tapi ada juga yang belum berhasil. Tapi kami tetap mengucap syukur kepada-Mu, sebab kami tahu itu yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih kalau malam ini tiba, tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan dalam hidup kami. Kami percaya hari esok Engkau sediakan bagi kami. Kami percaya esok hari ada kehidupan rahmat-Mu yang selalu baru dalam hidup kami. Karena itu kami tidak pernah kecewa, tidak pernah putus asa. Ada harapan di dalam Engkau. Terima kasih, hamba doa. Bagi mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Mereka yang mengalami sakit COVID-19, malam ini disembuhkan dalam nama Yesus. Mereka yang mungkin terbaring sakit, sudah berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan mengalami sakit penyakit. Engkau Tuhan penyembuh kami. Di dalam nama Yesus, hamba doa mereka disembuhkan. Di dalam nama Yesus. Terima kesembuhan itu, saudara. Berkati makanan, minuman mereka. Berkati semua apa yang masuk dalam tubuh mereka. Di dalam nama Yesus. Terima kasih, Tuhan. Kalau mereka sedang kehilangan pekerjaan, Tuhan, jangan biarkan mereka hidup dalam kekurangan. Tapi Tuhan berikan pekerjaan. Tuhan berikan berkat bagi mereka. Oh Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi. Saudara, jangan berdiam diri, saudara. Kalau engkau tidak dapat mengucapkan sesuatu dalam doa, katakanlah terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Jangan berdiam diri, saudara. Terima katakan terima kasih. Kalau engkau tidak dapat mengucapkan sesuatu,
mungkin terlalu berat engkau ungkapkan kepada Tuhan. Nyatakanlah terima kasih Tuhan. Ketika engkau menyatakan terima kasihmu, Tuhan jamah hidupmu. Tuhan menyembuhkan penyakitmu. Amen, Yesus. Tuhan memberkati hidupmu. Amen. Haleluya. Haleluya. Yesus jamah segenap hidupku. Dan telah berubah semua, semua. Amin. Telah berubah dan aku tahu Yesus jamah. Ku jadi katakan Yesus jamah. Berat berikan kelegaan. Engkau yang terikat dilepaskan. Di dalam nama Yesus engkau dipulihkan. Oh, semua telah berubah. Telah berubah. Kami tidak dapat mengikuti gereja secara bersama. Satu tahun lebih kami berada di masa pandemi COVID-19. Tapi kami terus jaga hati kami. Kami percaya rancangan Tuhan bagi kami rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan kemiskinan, bukan rancangan kebangkrutan. Tetapi engkau menjadikan kami kaya, bertambah kaya dan semakin kaya hidup dalam kelimpahan. Terima kasih Tuhan. Situasi sudah berubah. Orang-orang yang kami kasihi telah tiada. Kami percaya Tuhan jamah kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hamba doa. Haleluya, Yesus. Untuk bangsa dan negara kami. Berkati bangsa dan negara kami Tuhan. Gerakan radikalisme kami patahkan dalam nama Yesus. Amin. Oknum-oknum yang merancangkan jahat bagi bangsa ini kami patahkan dalam nama Yesus. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia bagi Kristus. Engkau raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Presiden, wakil presiden, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, juga camat, amen, Tuhan, lurah, Yesus. Kepala desa, RW dan RT. Oh, Tuhan menyertai. Semuanya Tuhan. Mereka memerintah dengan takut akan Tuhan. Benar Tuhan. Berkati semuanya Tuhan. Engkau berikan perlindungan yang sempurna kepada mereka.
Engkau berikan damai sejahtera bagi setiap mereka. Kami doa untuk bangsa ini, Tuhan. Haleluya, Yesus. Sampai kapan kami berada di masa pandemi, itu tidak penting. Tapi yang penting Engkau hadir dalam hidup kami. Engkau hadir bagi Indonesia. Sampai kapan kami ada di masa pandemi, itu tidak penting. Tapi yang penting bagi kami adalah mengucap syukur dan terus bersuka cita. Terima kasih Tuhan. Kami percaya mujizat Engkau kerjakan bagi bangsa ini. Bagi setiap keluarga. Bagi setiap anak bangsa. Terima kasih Tuhan. Mereka yang mengikuti acara mesbah keluarga, family altar ini Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan jamah, Tuhan senantiasa hadir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh haleluya. Haleluya. Yesus jamah. Segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Jamah bangsa kami. Jamah kami Tuhan. Penuhi kami Tuhan. Haleluya. Dengan hadirat. Haleluya. Kami doa untuk seluruh anak bangsa. Amin. Tuhan mengasihi semua elemen bangsa ini. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Malam tiba, kami akan beristirahat. Kami akan menikmati malam ini. Dalam peristirahatan tidur, kami akan meletakkan kepala kami dalam pembaringan. Kami mohon penyertaan, perlindungan Tuhan sempurna atas kami. Kami tidak mimpi jahat ketika kami tidur, tidak ketindisan. Kami tidak diganggu setan di dalam nama Yesus. Kami bangun besok pagi dengan kesehatan, kekuatan baru. Haleluya Tuhan. Kami percaya hari esok ada harapan baru bagi kami. Berikan kami perlindungan sepanjang malam ini. Pasukan malaikat surga berkemah di kediaman kami. Segala rancangan jahat kami patahkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Niat orang-orang jahat yang akan merusak kehidupan kami atau yang mencuri barang-barang kami, kami patahkan dalam nama Yesus. Rancangan iblis, rancangan jahat kami patahkan dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Syukur bagimu. Haleluya. 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 Saudara, angkat kedua belah tanganmu. Amin Tuhan. Terimalah berkat malam ini sebelum engkau beristirahat tidur. Tuhan menjaga engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan mengaruniakan tidur yang baik atas engkau dan kami semua. Tuhan menjaga keluar masukmu sekarang dan selamanya. Tuhan membangunkan engkau besok hari dengan kesehatan, kekuatan baru. Berkat Tuhan telah disediakan sejak engkau tidur. Karena itu jangan bersungut-sungut. Jangan ngedumel. Tetapi mengucap syukur senantiasa. Maka Allah damai sejahtera melindungi kita semua malam ini. Sampai besok pagi kita bangun.
dengan kesehatan, kekuatan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.